Oke teman-teman, sebelum melanjutkan nonton, jangan lupa dukung perkembangan channel saya ini dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo teman-teman, sebelumnya saya berpikir bahwa membuat sebuah video memancing itu bisa begitu mudah. Namun setelah saya melakukannya sendiri, ternyata untuk mendapatkan cuplikan-cuplikan tersebut tidak begitu mudah dan memakan cukup banyak waktu. Proses pembuatan video ini saya lakukan sepulang kerja sekitar pukul 4 sore. Selama 2 jam di lokasi, separuh waktu habis saya gunakan untuk mengambil video. Dan dalam setiap pengambilan video ini selalu ada risiko, terutama terjatuhnya kamera.